akan mengikuti bapaknya yang menunjukkan jalan. Ayo guys bro, kita naik. Ini tanjakan yang sangat tinggi. Ya Allah. Nah. Itu waktu piring. Jadi kita ngos-ngosan ya. Seharian naik turun gunung. Nek sing kiwet apa iki, Kang? Kluwek ya, tutup. Tutup kluwek sing iki. Tutup. Miri. Mbok sih bingung. Aduh. Sekitar jam berapa, Kang? Setengah lima. Yo, setengah lima mudah-mudahan nutut. Mudah-mudahan nutut ya. Darahnya semua lagi sobat cuy. Beri aja juga ini ya. Lapa itu? Ini delek matu beri. Masa? Matu gini. Oh, kali matu gini. Tapi itu matu ini. Wes, sari. Kita ketemu ya? Ketemu. Ya nek gak diantar warga ya gak iso. Iya. Ah, iki lewat sungai. Lho kok enek gapura. Kene cek ke pedese ya. Nah ini batu aneh. Nah, nah, ini ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti candi. Ya Allah. Seperti apa candi? Jadi ya Allah. Ternyata ini situsnya. Ya Allah, candi. Usianya mungkin udah ribuan tahun deh, ribuan tahun pada zaman-zaman batu. Iya mungkin jutaan tahun juga kan. Mungkin kalian katakan seperti itu. Ya Allah, batu ditata kayak gini ya. Ini namanya batu apa? Batu piring. Batu piring. Ini nih, orang ada di tutup ini. Sampai ini. Oh, ini tuh kafe kan? Iya, nantangannya di mana? Cuma ini tuh tinggal ini. Itu seperti bangunan kuno ya, Pak? Iya. Yo, seperti ini. Oh, dilihat nih bu, wanting gontoran. Oke. Okay. Niki, sejarahnya seperti apa Pak ini Pak? Dulunya pertama kali ditemukan. Dulunya pertama kali ditemukan tahun berapa Pak? Saya belum tahu ya. Ini sudah, wah, sudah. Saya mulai tahun 94 sini sudah ada. Sudah cuma ada. Ceritanya pernah diambil orang buat lantai rumah. Hmm. Terus yang jaga ini enggak menerimakan. Hmm. Ya kelihatannya orang besar mau membunuh yang ngambil ini. Itu penunggu gaib Pak ya? Iya, orang besar. Terus yang jabrak-abriknya itu masih keturunan keturunan yang Baurso orang sini. Hmm. Basari, Buyut Sari. Masih turunannya, cucunya. Dan situ, kalau sejarah-sejarah ini belum mengetahui. Sedikit ya cuma itu aja. Mungkin diperkirakan sebelum kerajaan Pak ya. Itu ini sebelum kerajaannya ini sudah ada. Iya. Jadi seperti ini. Ya. Kita lihat batunya, nah. Jadi batu pun seperti ini, ya. Seperti besi-besi. Batu. Oh, guandek. Ya. Belum ya, ada Majapahit. Ya. Jadi batunya seperti ini ya, batunya kotak-kotak. Ini ya, seperti itu loh kan, ada pasangnya loh kan. Nah, iya lah, ini juga ada. Seperti bangunan manusia. Kuno, buatan manusia. Ya. Nah, itu kayak apa ya, kayak ngono ya. Ini kemungkinan ya, pada zaman megalit, zaman batuan ya. Loh. Ya lo cuma ada seperti ada cacaan ini.
Ini lempeng-lempeng. Kedadak ini lempeng. Jadi dipaskan kayak pasal gitu ya. Lah iya lah iki ya. Masono. Kayak osi. Iki kayak ngene ya. Bentuknya aneh ya, ora. Berarti ora ono warna beca sing ngene iki. Ngene ya nek untuk. Awas, Pak. Dibentak ini. Lewate jane mboten ten mriki, Pak. Kan dukur ngoten mari. Ya ra bisa itu sama ora bisa. Iki lho. Nggih. Dalane nggih. Bisa naik ya. Jadi seperti ini kalau kita lihat dari bawah situsnya. Ini seperti tombak ya, ini lincip sekali nih. Loh, ini. Jadi di sini berbentuk seperti seperti besi. Jadi kayak tembok zaman dulu ya. Hmm. Nah, aku pertama kali ro kaget. Oh, wah mas, asut. Mana serawa itu di mana awas rek. Di sini sama batang. Oh, batang. Semut ini gua pakanan ini ulang. Oh, senes porang gini gue. Nah, nanti kita akan mencobanya tuh. Kita naik atas. Jadi ini batu alam. Jadi ya mungkin ini ada jejak kakinya juga. Nah ini. Nah ini adalah jejak kaki manusia. Ada bekas kaki manusia di sini. Situs. Nah. Ini adalah bekas kaki. Ya mungkin ini perlu dinyalakan. Apakah ini memang tatanan pada zaman dahulu atau zaman purba dulu? Itu masih dalam misteri ya. Ini adalah mirip kaki manusia. Selain ada batu seperti ini seperti bangunan. Bangunan kuno. Ya ini seperti pura kalau yang di Bali itu. Terus di sini ada bekas injakan kaki. Nah, ada bekas injakan kaki manusia di sini. Cuma agak tidak terlihat jelas. Batu bekas injakan kaki.